sebab Mak Wan nekat untuk keluarkan kawan-kawan Mak Wan yang masih lagi dibelenggu dengan dadah, yang masih lagi berada di lorong-lorong gelap, yang sex workers dan sebagainya. Masya Allah. Sebab itu Mak Wan beranikan diri. Apa yang Mak Wan buat? Kalau siapa yang tengok, ada live kami, NGO Sahabat Amatir, buat program dengan gelandangan di Cokit. Kita sama-sama kolaborasi dengan Yayasan Amal, kemudian dengan Mak Wan, bersama dengan Puan Mariam, dengan Cikgu Jingo. Subhanallah, yang mana tuan-puan dan mata sekalian, mereka ini ada dapur makan sahabat. Lepas tu ada pusat pengajian agama untuk gelandangan. Ramai dah gelandangan Muslim dah masuk Islam, dah 17 orang. Lepas tu yang Islam pun sedia ada yang tak pandai baca Quran, yang tak pandai solat mereka. Niat matlamat mereka mengeluarkan gelandangan kepada orang yang berilmu, orang yang bermotivasi. Subhanallah tuan-puan sekalian, program yang sangat indah. Dan Allah izinkan saya berjumpa dengan seorang wanita yang sangat hebat, usia dah 70 tahun, namanya Mak Wan. Namanya Mak Wan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ceritanya banyak. Bagaimana Mak Wan ni umur 11 tahun, 60 tahun yang lepas. 11 tahun tu 60 tahun yang lepas, dah umur dia 70 kan. Kita faham zaman-zaman tu nenek moyang, moyang atuk, bukan atuk, atuk nenek moyang kita tu memang biasa kahwin umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun zaman tu. Jadi Mak Wan ni bercerita, dia dikahwinkan. Zaman tu kan bukan nak kenal pun, tak tahu nak kenal macam mana. Dia dikahwinkan, dinikahkan oleh dengan seorang lelaki. Lelaki tu pun bawa lah pergi KL. Rupanya nikah dengan pengedar dadah, Syirah. Nikah dengan pengedar dadah. Dan sejak daripada itulah dia terlibat dengan dadah selama 40 tahun. Nikah umur 11 tahun, maksudnya tambah 40 tahun sehingga umur hampir 50. Hampir 50 dan umur 50 terlibat dengan dadah, jadi gelandangan, tak ada rumah, duduk merempat. Dan suaminya dihukum gantung. Maksudnya sebab pengedar dadah kan, dia pun memang gelandangan, hidup dalam keadaan maksiat, kotor dan sebagainya, Mak Wan tu. Tetapi subhanallah, bila kita bercakap dengan dia tu, bercakap dengan Mak Wan ni, dia sangat berdamai dengan takdir, sangat luar biasa. Tidak ada pun patah perkataannya kan, seolahnya kata sedih, kecil. Tak ada. Dia senyum, dia positif. Dia kata, Ustazah, Mak Wan berubah dekat umur 50. 20 tahun. Hampir 20 tahun Mak Wan tunggu. Kan? Selepas dia keluar pusat serinti apa, Mak Wan buat kecil-kecilan. Dia kata, ini tempat tinggal Mak Wan. Bagaimana ni rumah, ada rumah kedai atau cokit tu, itulah tempatnya. Kan? Sebagainya, lorong-lorong ni lah Mak Wan membesar dan sebagainya melalui sekian-sekian. Mak Wan tak tinggal tempat ni sebab Mak Wan nekat untuk keluarkan kawan-kawan Mak Wan yang masih lagi dibelenggu dengan dadah, yang masih lagi berada di lorong-lorong gelap, yang sex workers dan sebagainya. Masya Allah. Sebab itu Mak Wan beranikan diri. Apa yang Mak Wan buat? Dia kata lepas dah dia bebas daripada dadah, dia dah tak terlibat langsung dah dengan dadah, dia tetap duduk di situ, buat karipap. Lepas tu jual karipap. Dia kata, Ustazah, dapat untung sikit sangat sebab bayar lagi meja yang tumpang kat kedai tu. Lepas tu daripada hasil jualan untung sikit, dia masak lagi, jual lagi, dapat untung sikit. Apa yang Mak Wan buat adalah Mak Wan masak dekat dapur. Saya pergi bilik dia, kecil saja rumah kan, rumah mak sana bukan boleh besar sangat macam bilik dia, rumah kedai bahagian atas. Mak Wan masak sikit-sikit. Kalau dapatlah lebih 5 bungkus, ya, lepas tu bagi-bagi dekat gelandangan. Esok lama-lama boleh tambah lagi, boleh buat 10 bungkus. Itu yang Mak Wan buat. Tapi Mak Wan berdoa, Ya Allah, sebab Mak Wan nak, Mak Wan pun dapat ilmu, orang-orang di situ dapat ilmu, nak bina satu taman ilmu. Dan Allah rizkikan Mak Wan ini, bertemu dengan beberapa pihak. Kan, NGO-nya, Baitul Mal tolongnya.
Masya Allah sekian-sekian dengan Ustaz Azman MK, dengan Ustaz Syadi Abbas. Saya ada cerita yang saya nak sampaikan tuan puan sekalian. Hebatnya orang yang berdamai dengan takdir, tak pernah salahkan Allah. Umur 11 tahun soalan yang telah diserahkan kepada seorang pengedar dadah. 40 tahun hidupnya dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan menderita, tidak pernah ada harta, tak pernah ada rumah sampai sekarang. Subhanallah, hidup sebatang kara seorang-seorang. Sekarang seorang-seorang tak ada anak, tak ada apa. Umur dah 70 tahun, cergas Allah bagi sihat tubuh badan. Saya tanya Mak Wan, Mak Wan pergi mana-mana naik apa? Mak Wan naik basikal Ustazah. Kan pergi beli pasar, nak beli makanan, nak masak kat dapur tu. Kan buat apa-apa urusan dengan basikal. Lepas tu saya kata, oh Mak Wan kereta mana ada Ustazah, rumah tu pun sewa. Mana ada Ustazah, sekian-sekian. Oh motor memang tak ada lesen, Mak Wan ni belajar tidak itu, tidak kan, mana memang duit tak pernah ada. Ada duit tu lah Allah bagi kongsi dengan gelandangan, bagi makan tujuan Mak Wan nak dekati mereka, nak ajak mereka kepada agama. Kembali semula ke hijrah, apa yang Mak Wan sedang nikmati sekarang. Lepas tu, sebenarnya Mak Wan boleh pilih untuk tinggalkan lorong-lorong coket tu. Mak Wan boleh pilih untuk pergi duduk kat pondok. Boleh pilih pergi mana-mana tempat lain. Tetapi Mak Wan kata di situlah tempat Allah didik, Allah bentuk Mak Wan supaya Mak Wan mengajak lebih ramai lagi. Orang yang berdamai dengan takdir. Dia bukan kata kotor, benci tempat tu yang telah merosakkan hidup dia, trauma ke tak. Dia kata Mak Wan kembali semula ke sini. Walaupun pada awalnya Mak Wan takut-takut apa terjebak balik kepada dadah kan, sebab Mak Wan tu 40 tahun hidup situ, campur 20 tahun dah sempat berhijrah dan 60 tahun duduk kat kawasan coket tu, kenal orang kata kakak kawasan, abang kawasan. Cuma saya nak cerita kan, Mak Wan kata satu Ustazah, dia kata basikal dah 15 basikal dah Ustazah, kelebih dia pun dah tak ingat. Kenapa Mak Wan asyik tukar basikal? Orang curi. Mak Wan ni kan parking basikal situ, tengok-tengok dah hilang. Basikal kan boleh angkat, kalau motor susah sikit lah nak angkat. Dia kata ada satu pagi tu Mak Wan nak pergi pasar. Mak Wan tak tengok lah basikal tu macam mana. Yang Mak Wan tahu, okay Mak Wan tu nampak basikal, Mak Wan pun duduk. Mak Wan jatuh bergelimpangan, jatuh terus. Sebab apa? Mak Wan tak sedar rupanya orang ambil tayar. Rupanya basikal yang Mak Wan naik tu tak ada tayar. Tapi sebab biasalah kadang kelang kabut kan, nak pergi pasar apa Mak nak beli, nak masak ni, nak bagi gelandangan. Masa tu dia masih sorang-sorang. Dia buat sorang-sorang, tak ada siapa-siapa bersama dengan dia. Dia kata jatuh terjelupuk, rupanya basikal tu kena curi motor, kena curi tayar. Lepas tu kan mula-mula Mak Wan marah. Mak Wan kata, kenapalah Mak Wan marah aku ni, bukannya ada duit ambil tayar basikal aku. Lepas tu Ustazah, Mak Wan terus reda. Tahu kenapa Mak Wan reda? Mak Wan kata, ya Allah aku reda sebab dulu aku pernah curi basikal orang. Masya Allah. Mak Wan tu kata, sebab dulu aku pernah curi basikal orang, aku reda ya Allah. Dia kata lepas tu Mak Wan tak ada dah nak marah. Ni, subhanallah, orang yang sedang berdamai dengan takdir Allah. Lepas tu kan dia kata, tapi Mak Wan bukan apa Ustazah, lutut memang dah sakit, umur dah 70, basikal tu kan lutut bergerak, dah tak boleh nak lawan dah usia ni. Ha kan, kalau orang umur 30 kata sakit lutut sebab gerak, mungkin kita kata alah hai muda lagi. Tapi umur 70 kita nak jawab macam tu, ha Mak Wan tak adalah kuat lagi. Tak, memang kita terpaksa akur dengan faktor umur, sudah tentu akan mengikuti bersamanya tuanya anggota badan. Lalu apa takdir Allah tuan-tuan sekalian, petang semalam masa tu dah pukul 6 lebih, dalam 6 suku macam tu, 6:30. Saya kata Mak Wan, jom. Ada tak kedai-kedai basikal kawasan ni? Kedai-kedai basikal. Lepas tu kata ada, jalanlah agak jauh juga, dalam 500 meter ataupun 1000 meter macam tu. Jalan sampai dekat situ, saya kata Mak Wan, Mak Wan pilih motor elektrik. Sebab Mak Wan sebut Mak Wan tak ada ni, tapi kalau motor elektrik tu boleh bawa kot, nampak orang bawa senang je. Saya kata okey Mak Wan, jom kita terus pergi. Rezeki Mak Wan dapatlah motor elektrik petang semalam. Dia nak warna hitam, ada warna biru sikit-sikit. Tahu kan motor elektrik yang apa ni, budak-budak macam skuter, budak-budak pun boleh bawa. Kat rumah kami adalah satu. Anak yang umur darjah 3, darjah 4 pun boleh bawa, simple saja.
Subhanallah, tanpa sekian. Saya nak cerita hebat Mak Wan ni, dia jawab apa. Kan dia ucap terima kasih Ustazah. Ni kuasa nak cerita sebab saya bagi. Itu daripada hamba-hamba Allah yang bagi pada Mak Wan. Masya Allah. Bila saya kata Mak Wan, kami perantaraan Allah sahaja. Mak Wan tak payah nak berterima kasih sangat pada kami. Tak payah nak terhutang budi. Memang Allah takdirkan motor elektrik ini untuk Mak Wan. Dia sebab apa? Dia terai pegang ni. Dia pegang apa? Dia nak cari yang raga besar. Mak Wan pergi pasar, mau nak cari barang, nak masak. Okay, ini nampak kuat ni, dia kata. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam perjalanan tu, Mak Wan orang biasa. Kalau kita tengok zahirnya biasa. Masya Allah. Saya kata, kami perantaran saja. Lepas tu dia jawab apa? Betul, Ustazah. Betul. Allah pun berfirman, Ustazah. Dia pula, Mak Wan tu baca firman Allah pada saya. Mak Wan kata, Allah berfirman, Ustazah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dik, cari ayat tu. Surah Al-Talaq ayat 2 hingga 6. Surah ayat Sibu Dina. Mak Lang baca sampai habis qadrah. Mak Lang baca sampai habis, sampai qadrah, tuan-puan sekalian. Ada orang dia baca waman yataqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tapi Mak Lang tak. Dia baca pada saya dalam berjalan nak balik ke tempat, ke rumah dia tu, kat rumah kedai tu, tempat tu, dia sebut ayat tu sampai habis dia baca. Ustazah, Mak Lang percaya. Allah dah sebut waman yataqillah yaj'alahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin dengan Allah, Allah beri dia jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan, wa yarzuqu, dan Allah rizkikan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rizki daripada yang tak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Dia diberikan kecukupan. Apa yang dia perlu, Allah bagi. Jumpa tak, dik? Fahuwa hasbuh. Innallaha baligh amri. Sesungguhnya Allah lah yang menyempurnakan urusannya. Allah lah yang melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka berlakulah, terjadilah bagi setiap sesuatu takdirnya, tuan-puan sekalian. Ayat tu masya-Allah, tuan-puan sekalian, memang berkait sangat dengan apa yang kita bincang, iaitu berdamai dengan takdir. Ujung ayat tu sebut pasal takdir. Maka kan ayat tu, sukunya Allah lah yang melaksanakan segala kehendak perancangannya, dan terlaksanalah segala takdirnya, kehendaknya. Subhanallah.